cerita penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Ini adalah materi kelas 7, tapi tetap dipelajari di kelas 9 bahkan SMA. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Langsung saja kita mulai. 3 buah truk mengangkut jagung. Truk 1 memuat 2/4 ton. Truk 2 mengangkut 5 1/4 ton. Dan truk 3 mengangkut 4 5/8 ton. Berapa kuintal jagung yang dapat diangkut oleh ketiga truk tersebut? Ini caranya. 4 2/3 ditambah 5 1/4 ditambah 4 5/8. Nyebutnya disamakan dulu. Menjadi 24. Tiga menjadi 24 harus dikali 8. Kalau buah dikali 8, atas juga harus dikali 8. 2 dikali 8 adalah 16. 4 menjadi 24 harus dikali 6. Kalau buah dikali 6, atas juga harus dikalikan. 1 dikali 6 adalah 6. 8 menjadi 24 harus dikali 3. Kalau buah dikali 3, atas juga harus dikali 3. 5 dikali 3 adalah 15. 4 ditambah 5 ditambah 4 13. 16 ditambah 6 ditambah 15 37/24. Atas lebih besar daripada bawah, berarti ini bisa dijadikan bahan campuran. Menjadi 14/24 ton. Belas 13/24 ton. Jika dijadikan desimal, sama dengan 14,13/24. 13/24 tidak bisa diberi 0. Atas diberi 0, 130/24 mendapatkan 5. 5 dikali 24 sama dengan 120. 130 dikurangi 120 sama dengan 10. Beri 0. 100 dibagi 24 sama dengan 4. 4 dikali 24, 100 dikurangi 96 adalah 4. Diberi 40 dibagi 24, 1. 1 dikali 24, 24. 40 dikurangi 24, 16. Diberi 0. 160 dibagi 6, 6 dikali 24, 148. 160 dikurangi 128 sama dengan 12. Diberi 0. 120 dibagi 24, jadi 14,54165 ton. Bisa dibulatkan menjadi 14,54 ton. 14,54 ton. Kalau dijadi kuintal sama dengan 145,4 kuintal. Baiklah, cukup sekian dari Kak Sarah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, masih di cerita penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.